Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Rekomo guys. Di video kali ini teman-teman kita main lagi game One Piece Painting Pad. Dan di sini gue login pakai APK 7. Dan di video kali ini teman-teman kita akan mereview hero terbaru, hero Kolevan, hero kolektor ya, di bintang kolektor yaitu Siki ya. Di movie Stronger. Dan ini dia teman-teman untuk karakternya sendiri. Dan bagi kalian mau cobainnya atau mau coba gacanya, itu kalian pakai GDP ini guys ya, minimal itu 14 ribuan atau sampai lebih lagi. Kalau hoki kan bisa dapat ini, baru mantep sih guys. Oke lah, bisa hoki banget tuh, keren guys. Nih ya, orang-orang cuma dapat satu gitu guys. Dan kita lihat dulu juga, ini bisa ditukar juga ya. Kalau kalian ngumpulin si tameng ini guys, jangkar ini guys ya, itu kalian bisa ditukar juga teman-teman. Tukarnya di mana kah? Di sini kah? Nah ini guys, ditukar sini harganya 35 doang guys. Murah banget guys. Ya total bisa 40 prek mana kayaknya. Jadi kalian bisa bisa lah guys. Dan sebenarnya udah dikasih 50 prekpan gratisan buat naikin bintang levelnya guys. Tapi kalau kalian belum dapatin karakternya, itu belum bisa dipakai guys di bagian tas ya. Nih, gua udah dapat 50 teman-teman. Cuman katanya kita harus dapat dulu karakternya buat naikin bintangnya guys ya. Ini akun baru guys, jadi bisa lah kita. Gua baru ada 6.000 guys, jadi kita bisa ya. Tapi tenang aja guys, ini masih lama ya. Ini sampai bulan Oktober tanggal 22 guys, jadi masih lama guys. Bisa kalian nabung-nabung lagi yang belum, masih baru, player baru mungkin ya, atau yang udah lama juga bisa guys ya. Dan kita bisa cobain aja teman-teman, kembali ke kalian apakah worth it, kita cobain aja guys. Di sini ada contohnya guys ya, kita ada contohnya buat cobain. Kita akan cobain apakah dia bagus. Ini kolektor ya guys ya, bukan yang banner biasanya guys. Oke, ini dia teman-teman. Gila guys, pakai si. Wih, sedapnya. Eh, suruh ngapain dulu guys? Wih, gila guys. Wih, ada elemen tanah guys. Us, kepala singa. Tambah lagi, kumpulnya. Wih, gila jarak jauh cuy. Gila jarak jauh guys. Oke, skill kedua. Ditekan kah? Oh, skill kedua. Oke, lempar kayak Akainu ya. Skill kedua lagi. Pujitora bro, mirip Pujitora guys. Basicnya pakai ini ya, kakinya guys, kakinya paku guys. Ada lagi ya, mode ini guys, mode singa guys. Anjay, Singapura. Skill 2, tambah lagi. Wih, anjay, basicnya bangun skillnya guys. Kayak untuk ini ulti biasa. Anjay. Gila, damage area guys. Ini oke. Pakai kakinya doang guys. Pakai kakinya. Oke, ultimate ya guys. Oke. Wih, animasinya guys. Pen Madara guys. Tapi versi ini guys ya, bukan meteor guys. Gunung anjing. Versinya gunung lempar guys. Gokil. Seronoknya. Ih, bagus ya guys ya. Oke, kombonya guys. Langsung aja guys. Ultimate lagi guys. Waduh. Lemparin daratan guys. Anjay. Kayak Madara guys. Kalau Madara kan meteor ya. Tiga guys. Gila guys. Gila gak sih guys ini? Bagus gak guys? Kalau bagus, ada yang komen bilang bagus sih bang. Langsung aja gacha. Oke guys, gue tabung lagi guys. Nah, dapat lagi 20 nih ya. Baru 6.000 guys. Butuh 6.000 lagi minimal guys, 13.000 apa 14.000 ya. Kalau ada yang nggak hoki itu bisa sampai 15.000 ya, 19 ya. Tapi kalau kalian hoki guys, bisa dapat yang ini guys, atau ini, atau dapat yang ini langsung tanpa harus garansi, itu hoki kalian tuh memang wah unlimited mungkin ya. Nah, ini guys tuh kadonya guys. Kalau gua 6.000 nih kayaknya masih kurang guys. Tapi kalau dicicil-cicil aja sih maybe bisa sih guys. Dan harganya untuk kita multi ini main ini guys, itu harganya sekitar, wow, kalau 5 guys harganya 1.000 bro. Satunya aja harganya 200. Gila boy. Dari kita baru bisa dapat 32 guys. Gila boy. Mungkin gua akan nabung dulu aja guys, daripada kita ini kan cicil-cicil kebanyakan guys videonya, nanti kan berbahaya guys. Berbahaya, atau gacha aja langsung ya. Soalnya juga ini masih lama guys, ya kan. Takutnya abis ini keluar Roger lagi. Kita coba lagi guys. Coba lagi ya. Dan ini yang versi lawan ininya ya.
Ada new gift code guys, ada gift code baru kah? Ada gift code baru. Mana? Ini udah. Udah kayaknya guys. Oke guys, kita main dulu. Terlalu guys, kita belajar basic dulu ya. Wois, gila. Jarak jauh deh guys. Skill 2. Taruh dulu, salah. Lagi. Ush. Shibage. Oh gitu. Taruh guys. Oke, dia pecah. Mundur dulu guys. Wah, anjing. Dapat lagi guys. Bagus ini. Dia jarak jauh guys, agak ngeselin sih kalau lawan dia nih. Anjir. Damn. Yang gue suka ini adalah animasi ultimate-nya tuh mantap gitu guys. Apalagi gamenya resmi ya. Cuma sayang gamenya. Makan tuh singa. Belum gua ngeluarin ini guys, yang versi yang putihnya guys. Bagus juga nih orang ya. Feelin guys. Bosan gak milih-milih MC feelin tuh guys. Oke guys, jadi segitu dulu aja ya guys ya. Mungkin di next episode kalau gua udah nabung ya guys ya. Gampang lah, ini kalau masih baru guys, ngepus-ngepus story aja. Bisa lah ya guys. Sama push-push ini arena mungkin bisa guys ya, kalau rajin guys. Kadang-kadang gue suka lupa gitu guys, ada game ini gitu. Nah, kita bisa cobain kah? Ya nggak bisa guys, masa dapat Luffy guys. Nah ini guys, gue pertama kali ya top up guys. Pertama kali top up juga guys, 15.000 guys. Ntar ya kita coba dapatin ininya. Loh, nggak dapet kah? Gak dapet guys, gimana guys? Oh, kalau collector kan enggak ya? Nih, kita lihat dulu guys, karakter guys. Nih ya, kolektornya guys. Pertama tuh Nami ya. Kedua, S. S ini bagus cuy. Terakhir, Yuta kemarin. Ketiga ini guys. Kalau favorito gue tetap ini ya. Seng sih guys. Seng udah. Ini udah pernah dapet dan lain-lainnya. Oke guys, jadi segitu aja untuk reviewnya. Kalau kalian suka video ini, kasih like, comment, dan subscribe. Kalau kalian yang juga suka gacha game ini, subscribe. Yang suka One Piece, jangan subscribe juga guys. Dan juga terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku mau bye-bye.